Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pengucapan sumpah dan janji pengganti antar waktu tiga anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sisa masa jabatan 2019-2024 di gedung DPRD DKI Jakarta Rabu 17 Januari 2024. Tiga anggota yang diambil sumpah dan janjinya yakni Boyke Hasiholan Simanjuntak menggantikan Steven Setiabudi Musa, Simon Sitorus menggantikan Gembong Warsono, dan Sunggul Sirait menggantikan Cinta Mega. Pengucapan sumpah dan janji dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, dan disaksikan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khairuddin, anggota DPRD, jajaran eksekutif, dan para konstituen. Demi Tuhan. Saya bersumpah, berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya, dalam menjalankan kewajiban, Akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya mewakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usai pengucapan sumpah dan janji, ketiganya mendapat lencana sebagai tanda sah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024. Pada kesempatan itu, Prasetyo juga menyampaikan pesan agar ketiga anggota PAW harus memiliki tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengambil sumpah janji tersebut, maka keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapat terisi kembali. Kami berharap tanggung jawab ini dapat dijalankan dengan bekerja keras, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mari kita bersama-sama berkomitmen dalam menjalankan tugas legislatif ini dengan integritas, saling mendukung dan fokus pada kemajuan masyarakat. Semoga perjalanan legislatif ini sukses dan memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.